Perakan ngajaga keamanan di gerbang asup Markas Polres Cimahi dibobogan satu tas kejadian bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Poe Rebo Mangkukna. Pikeun antisipasi kejadian serupa bom bunuh diri anu tumiba ka Polsek Astana Anyar, Poe Rebo Mangkukna, Polres Cimahi gasik ngawogan sistem penjagaan pengamanan di gerbang asup. Tembong personil G sama grengkus senjata lengkap turta rompi anti peluru anu siaga 24 jam ngajaga markas. Pengunjung anu sejak asup ka Mapores Cimahi kalawan mangpirang tujuan diperiksa leuwih ti heula. Polisi mariksa bagasi motor turta jaket nu tumpak kendaraan wajib dibuka. Ari pikeun mobil diperiksa dina bagian handap sarta dicek ku anjing pelacak. Kabag OPS Polres Cimahi Kompol Ari Aprian nandesken dianti kantor polisi pengamanan gedi berlakukan di objek vital kawas rumah ibadah jeng kantor pemerintahan. Sokomo kiwari nyaharepan poya Natal jeng pabaru 2023. Polres Cimahi kita melakukan penebalan ke masing-masing personil baik di tingkat Polres maupun di tingkat Polsek. Untuk kegiatan pengamanannya sendiri kita memang sudah dilengkapi masing-masing dengan alat detektor maupun kita siapkan juga anjing penjaga. Sudah kita lakukan penebalan pada titik-titik pintu baik di Polres maupun di Polsek dan kita tutup jadi kita hanya membuka satu pintu. Lian tigitu pihak Polres Cimahi geus ngaronjatkeun pengamanan keur personil di lapangan anu ngalakonan pelayanan sarta ngatur lalu lintas kalawan body system.